Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Long Bro Cafe semuanya. Ya, kita berjumpa kembali ya di channel Long Bro Cafe. Ini adalah saat-saat saya santai ya pagi sebelum melakukan aktivitas ya. Jadi kita ngopi dulu. Ini kopinya bisa langsung diminum begini. Rasanya seger bro. Ya, daripada bengong menimbain lebih baik ngopi ya. Saya juga biasa melakukan ini ya. Ini tembakau. Tembakau ya. Ini saya mau merokok. Ya, biasanya pakai cangklong. Tapi cangklongnya patah. Enggak pakai. Ini aja. Ya. Sementara itu satu dari empat pelaku yang diamankan merasa tidak terima. Sambil melihat apa namanya berita pagi, apa kabar Indonesia di TV One ya. Saya akan apa namanya buat linting Roko bro, linting dulu bro. Kasus penganiayaan terhadap kedua korban bermula saat keduanya tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat berkendara ketika akan keluar dari kampus UNIMED. Karena tidak mempunyai kelengkapan surat berkendara, ya, kedua korban akhirnya dianiaya. Karena itu dikali sebagai pelaku pencurian melok. Hidup ini indah kalau dinikmati, sahabat. Ya. Kalau rokok pakai tembakau, yang penting hidup ini nikmat. Hidup ini enak, ya kan? Syukur apa adanya. Adanya tembakau, ya tembakau. Adanya rokok, ya rokok. Tapi begini, bukan membenarkan aksi mana aksi, tapi sebaiknya mungkin sekarang ke betul yang memang seharusnya menangani. Betul. Rokok, tembakau. Jangan lupa kasih cengkeh ya, cengkehnya sedikit. Nikmat, apa namanya rasanya, bro? Susah. Iya, hari pagi ini dan pemirsa saya telah berada di rumah salah satu korban yaitu Joni Sinalahi yang sebelumnya sempat didugakan sebagai pencuri helm dan kendaraan hingga dikeroyok ataupun dihakimah hingga meninggal dunia di kawasan Universitas Negeri Medan Sumatera Utara. Tapi susah juga ngelinting gitu. Sudah lama nggak ngelinting. Maklumlah. Kalau kita suka ngelinting tembakau ya begini. Terkait dengan peristiwa tersebut dan di tangan saya juga sudah ada berkas-berkas ini. Tentunya saya akan perbarui informasi linting setelah pesan-pesan berikut ini. Apa kabar Indonesia pagi akan kembali sesaat lagi. Kadang-kadang susah juga ngelinting ini. Kadang-kadang enak juga. Ini rokok linting namanya. Rokok linting bro. Kurang bagus sahabat, ngelintingnya. Tapi pelan-pelan ya. Yang penting ngelintingnya ini bagus ya. Ini. Masukin. Biasanya sih ada korek api ya untuk nyucuk-nyucuknya ini. Memang nggak ada, adanya korek gas ya terpaksa. Begini aja ya, sahabat. Nggak perlu padat-padat. Kalau padat-padat susah nyedotnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14 Februari 2019 di Iwan. Ini sahabat long bro. Akhirnya ngelinting jadi ya, sahabat long bro. Nah, ini sudah. Cerita yang digemari pemirsa. Saya tahu di tujuan ada sangat lagi ya. Indonesia pagi. Kabar petang. Apa kabar Indonesia malam? Ya. Jadi sahabat, inilah hasil lintingan tadi ya. Seperti ini ya. Ya, jadi nggak ngerokok aja. Ya. Nikmat. Ini pakai Raja Wangi, tembakau Raja Wangi ya. Ini cengkehnya dan ini apa namanya kertasnya. Kita pakai ini biasanya pakai Rus Brand tapi ya nggak ada di sini bro. Cukup pakai ini aja udah. Yang penting bisa ngelinting. Oh pak, mati. Ini salah satu menikmati hidup ya, di sini. Karena bagaimanapun juga dan apapun keadaannya kita harus bisa menikmati hidup ya. Walaupun dengan segelas kopi, satu linting rokok. Ya. Nikmat. Nikmat sekali, bro. Oke, sahabat long bro. Ini yang hampir setiap hari saya lakukan ya, pagi-pagi ngopi ngerokok itu mulai dari jam 6 biasanya di sini sampai jam 7 mungkin ya, setengah 8 ya. Karena jam 7 lah. Karena apa? Jam 7 kita harus masuk kerja. Jadi ya, nyantai di pagi hari segitu aja. 1 jam 2 jam cukup. Karena setelah masuk kerja aktivitas itu biasanya full ya, tanpa henti. Makanya inilah saatnya kita gunakan waktu santai kita pagi-pagi. Merokok sambil ngopi. Kabar Indonesia pagi pemirsa, saya berada di Jalan Tanggul. Sambil ngelihat berita-berita di TV One itu ya. Nah, ini. Ini tewas. Ada lagi hari ini yang tewas karena dituduh maling ya, itu di Medan ya. Gara-gara helm nyawa melayang. Makanya dari itu kita harus selalu waspada. Kalau memang kita bisa dicurigai, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak penting. Ngapain? Ya, penting kayak saya nih, ngopi, merokok, cukup. Pihak kepolisian sudah menetapkan 4 tersangka dan masih ada sekitar 6 atau 7 tewas dituduh maling. Nah, ini berita TV One pagi ini ya, sahabat. Jadi apa kabar Indonesia pagi? Biasa sampai jam 7 biasanya. 4 tersangka yang sudah ditetapkan dan 6 orang yang masih buron. Kalau menurut saya dari penyelidikan dari kejadian yang sebenarnya harus lebih dari 11 orang yang gila. Harus di satu orang dikeroyok 11 orang. Coba sahabat bayangkan bagaimana jadinya kalau satu orang dikeroyok 11 orang. Habislah, tewas akhirnya. Tapi polisi menetapkan itu 4 tersangka ini. Itu kejadiannya di Medan ya, Sumatera Utara. Saya sudah memegang bukti SNK dan BPKB kendaraan. Ini boleh dijelaskan Pak milik siapa? Yang digunakan korban ketika itu Pak? Yang digunakan korban anak saya pada waktu itu adalah itu
sepeda motor dari keluarga lah. Itu sepeda motor atas nama ini ayah korban namanya Effendi Silalahi ya. Aduh. Coba. Seorang mahasiswa itu tewas dituduh maling, dikeroyok. Oke, jangan sampai terjadi hal ini kepada para sahabat Longbro semuanya ya. Ya, kegiatan sehari-hari anak saya sebenarnya berjualan. Oh, sorry, informasi dia berjualan, Bro. PC. Di samping itu dia punya usaha air isi ulang sama dia usaha air isi ulang katanya ini yang tewas ini. Nah, di rumahnya sendiri. Apakah memang korban sering main-main ke Umed untuk memperkenalkan atau senior 4 tulisannya? Permisi nggak atau memberitahu nggak bahwa mereka sering ke sana? Sahabat Longbro, ketok aja. Sahabat Longbro, ini ada teman tanya kamar. Oke. Sepertinya sampai di sini dulu. Ya, nanti kita bisa berjumpa kembali. Jangan lupa yang belum subscribe ya, subscribe. Like dan bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.